kondangan atau acara hajatan pernikahan biasanya identik dengan momen untuk bersilaturahmi. Seperti cerita wanita satu ini yang tak sengaja bertemu teman lama di acara kondangan. Namun bukan silaturahmi, malah ajang tagih-menagih utang yang terjadi. Momen itu dibagikannya pada akun TikTok pribadi @putri02. Kala itu, ia dan beberapa orang temannya menghadiri sebuah acara pernikahan. Tampak pula seorang wanita berjilbab ungu duduk di sampingnya. Mereka masih terlihat santai duduk mengelilingi meja tamu. Tak lama kemudian, wanita berjilbab hitam itu mengenali salah satu tamu yang ternyata teman lamanya. Namun, bukan sapaan hangat yang dilontarkan, ia malah meneriaki orang tersebut dan menagih utang. Nong, woi, bayaran utang. Udah berapa bulan ya kira-kira? Gak dibayar-bayar ini. Tak digubris, ia pun kesal dan mengeluarkan sindiran pedas. Gaya elit ekonomis sulit. Aksinya itu sontak membuat teman-temannya serta beberapa tamu undangan lain ikut tertawa. Video ini lantas menuai reaksi warganet. Ada yang memuji tindakannya, ada pula yang turut memberikan komentar menggelitik.